Kok nanti Mahdulan? Kok gara pesan Mahdulan? Berapa sih tau ya? Mokel tau ya? Mokel apa? Oh, gratis, gratis, gratis. Gratis, gratis, gratis. Eh, tahu kan? Berkah semuanya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Langsung pukul. Haris. Kurang dari sekitar 10 menitan mungkin. 10 menitan langsung habis, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Agus Arya di channel YouTube Agus Arya Bercerita. Jadi ceritanya hari ini kita sedang mengerjakan apa ya? Project. Waduh, project. Enggak, kita sedang ada pesanan, Lur. Jadi ceritane tadi malam tuh ada pesanan nasi box dari hamba Allah karena enggak mau disebut namanya toh. Terus kita ini suruh bikin nasi box terus sekalian nanti suruh bagikan di pinggir jalan. Nah, ini sekarang tak sepilkan nasi boxnya itu isinya apa aja. Ini yang garap dari kopi Pak Pul. Sebentar, agak gelap ya. Aku udah besok ya lampunya. Iya, nopo sih. Kali-kali. Ini, jadi isinya nanti nasi boxnya ada ini. Nih, nanti ada sendok. Loh, salah. Ada kerupuk, sambal, terus lalapan, yang ini nasi, terus nanti lauknya ayam bakar, tapi ayam bakarnya baru di ini, baru dibakar. Terus nanti sudah dikasih minum sama Cleo Platra. Oh, ini yang sudah jadi nih, kurang lebih nanti seperti ini, Lur. Pokoknya terima kasih buat hamba Allah yang sudah order di kopi Pak Po dan suruh membagikan sekalian nanti di depan kopi Pak Po di pinggir jalan itu ya. Nanti sore kita akan bagi-bagi nasi nasi takjil gratis untuk buka puasa. Oke, terima kasih buat sedulur-sedulur, buat teman-teman yang mau pesen juga bisa kon bagi-bagi sekalian juga bisa. Seperti itu, Lur. Terus ini tak sepilkan Pak Ijo. Biasanya langsung boleh Pak Ijo atau kita boleh Pak Ijo. Wongnya lagi bakar ayam. Jo? Ayo, Mas, Lur. Oh, si. Di bakarnya yang ini. Si, ya. Ya, Mas. Sambung pun, Oke, Lur, ketemu lagi. Ini kita sudah selesai masak madai neng dus. Nah, ini tak dudui hasilnya seperti ini. Apa jenenge mau? Masak. Kok angel bener ngomong. Masak nasi boge seperti ini. Nanti pesanan ini di harga 18.000 sudah sama air mineral. Pakainya mineral yang berapa mili ini, Pak? Lagi. Berapa mili lah? Ya semuanya lah pokoknya tak boleh lah ketemu. Nah ini nanti pakai mineralnya segini. Terus ini di sini seperti tadi yang sudah saya bilang ada ayam bakar, kerupuk, sambal, lalapan, nasi, sendok. Oke, jadi kita sudah selesai semua, nanti tinggal membagikan aja. Tapi ini berhubung masih jam berapa ya? Jam setengah empat. Sekitar kurang lebih jam setengah empat. Jadi nanti kita istirahat dulu. Kok nanti toh? Sekarang kita istirahat dulu. Terus nanti setengah lima kita baru keluar di depan warung. Di depan kopi Pak Po. Nanti kita bagi-bagi di pinggir jalan. Ngomong-ngomong, Kak, ngomongnya kayak nanti-nantinya ya. Oke, Lur.
Segitu dulu, nanti disambung lagi. Bye. Kok nanti Mahdulan? Kok gara pesan Mahdulan? Berapa satu ya? Mokal lo ya? Mokal apa? Oh, baik. Oke. Apa sih? Nah, itu nak maksudnya apa ya? Gini lho. Ya, ora apa-apa lho. Yo yo yo, diadai. Apa? Wes. Ayo. Yo. Ki bose melu garap pesenan iki. Bose melu garap pesenan. Ki bose iki lho. Bose iki. Selamat sore, Dulur. Selamat sore, Dulur. Saya ikut ikutan ngevlog ya. Oh, enak lho. Suara aku medok juga ya. Maklum orang. Ya apa kan vlognya vlog Jawa. Kok nek aku bahasa Sunda kok bingung. Oh, apa kan emang lahiran Sunda lah sini. Sunda. Numpang lahir aja. Numpang nah, lahir kok. Nih, jam piro iki, Jo? Jam 4. Reporter Pak Ijo mengelaporkan dari Kopi Pak Po sekarang pukul 4. Setengah 4. Oh, setengah 4. Lah mau wis ngomong setengah 4 lho. Masa setengah 4? Setengah 4, Mas. Jam ora cocok kuwi. Ora cocok piye kok jam mahal ini gisok ini 50.000 iki. Ku jamku. Ki jamku jamane mbiyen glandang iki jame tak jol ning Pak Ijo 50.000. 1 selawe. Oh, jadi 1 selawe. Bisa kori lho kuwi. Nggih, delok ori iki. Sik 50.000 iki nganune nganu, dikitake lho. Oh iya. Oke, Lur, ketemu lagi di Baradus ya. Baradus kita sudah ready mau bagi-bagi takjil. Untuk hari ini kita akan bagi sekitar 58 apa ya? Kalau enggak 58, 60-an lah. 60-an nasi bok. Ini tepatnya nanti di depan Kopi Pak Po di Jalan Sorowajan Baru nomor 16. Mari kita ke sana, mari kita susul Pak Ijo. Ya, Pak Ijo lagi noto-noto ya. Dan ini nasi boke tadi sudah diusungi di sini. Sudah diusungi di sini. Oke. Okay. Hey, Pit, semangat Pit. Ya. Ini kita ya, sudah ada yang ngantri. Sudah ada yang ngantri. Monggo yang mau nasi gratis. Nasi takjil gratis di depan Kopi Pak Po, Jalan Sorowajan Baru nomor 16. Halo Mas Pak Ijo. Halo Mas. Piye? Wah, tapi anyar ya. Lumayan laris. Ini tinggal berapa porsi nih? Alhamdulillah. Kira-kira 20 kan. Sekitar 20-an lagi. Sing cerak-cerak Jalan Sorowajan Baru nomor 16, ayo segera merapat selak tek engko. Iki lho, kuasi sung-sung. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang minta disup tadi malu-malu. Oke, terima kasih. Oke, monggo-monggo. Asik kan? Asik dong. Gratis. Thank you.
Yes. Eh, tahu enggak? Ah, apa dah? Ya. Kopi Pak Po bikin macet. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis. Ya tinggal tiga. Tinggal tiga. Tinggal tiga lagi. Habis. Oke. Terima kasih. Tinggal dua. Orang berhubung. Oh ya itu. Tinggal satu lor. Dalam waktu sekitar lima menit. Berkah. Alhamdulillah. Langsung puput. Haris. Kurang dari sekitar 10 menitan mungkin. 10 menitan langsung habis, Lur. Terima kasih untuk terutama untuk hamba Allah tadi yang sudah menyumbang atau sedekah kasih takjil gratis di depan Kopi Pak Po, dan ordernya juga di Kopi Pak Po. Terima kasih, semoga nanti diberikan rezeki yang melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem, diberikan kelancaran semua dalam menjalankan semua aktivitasnya dan pekerjaannya. Oke Lur, segitu dulu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sampai ketemu.